Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu. Ini dari rumah subuh-subuh ngambil keris cuman buat nge-review. Nah, ini saya juga penasaran, Mas. Nggih. Ini keris-keris apa sih, Mas? Kok punya garang gitu, Mas? Garang. Oke. Sampai buka, Mas. Monggo. Bo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini Masnya ini belum tahu. Belum tahu sama belum tahu. Yang saya tahu kan cuma naga itu. Naga, oke. Okay. Ini dulur. Setahu saya, ini dapurnya dapur Nogogeni atau naga api. Oh, yang kemarin dibahas itu, Mas? Iya, siap. Baru tahu. Ini dapur Nogogeni atau naga api, di mana memang riciannya seperti naga-naga biasanya. Cuman di setiap rohnya ini ada kayak api-apinya ini. Tak kira daun, Mas. Oh iya, memang. Tak kira daun, Mas. Kalau dibikin seperti api beneran, kasihan, Mas. Tapi setidaknya ini memang benar-benar seperti api yang membara di setiap badan naganya sendiri, seperti itu. Ini ada ngemutnya ini, Mas. Itu ngemut apa ini, Mas? Ya, insya Allah emas, Mas. Emas, alhamdulillah. Jadi, dulur, ini dikasih emas beneran sama Mas Irfan ini sebagai apa ya, dedikasi bahwasanya ini keris kesayangan dia. Iya, benar. Keris pertama, Mas, harus keris dirawat. Keris pertama harus dirawat. Dari mana, Mas? Ya gimana, Mas, ya itu kan dari temen. Awalnya nawari keris gitu kan, Mas. Tak lihat kok cocok ini, Mas. Cocok. Bagus. Akhirnya tak mahari. Alhamdulillah. Enggak mahal kan, Mas, sepertinya, Mas, ya. Alhamdulillah. Oke, sebagai sebuah budaya, keris termasuk artefak yang bisa dibilang terjangkau harganya. Ada pula yang baru sekalipun itu tetap dibilang murah. Karena pada akhirnya nanti dia bakal tua dan menjadi warisan budaya untuk anak cucu kita berikutnya. Seperti itu. Rencana seperti itu, Mas. Rencana memang mau tak turunkan kalau mau, Mas. Alhamdulillah. Insyaallah semua bakal seperti itu, Mas. Ini, Mas, masuk ke era mana sih, Mas? Saya kurang tahu nih, Mas. Kalau eranya sih keris Nogogeni yang saya pegang ini milik sampean ini saya kira masih kamardikan atau mungkin bawahnya lagi. Seperti itu. Kalau lihat dari jenis besinya, Mas, yang saya tahu masih era kamardikan. Anggap ada kamardikan. Tapi kalau memang ada yang dibilang sepuh, monggo di kolom komentar mungkin lebih tahu soal besinya. Nanti saya review besinya kayak gimana. Saya zoom in. Dan untuk pamornya ini, saya rasa pamornya ini ngulit semongko. Ngulit semongko, Mas, ya. Artinya itu apa sih, Mas? Ngulit semongko itu filosofinya sendiri adalah sebagai tempat sosial, lingkungan sosial yang selalu berada di tempat yang nyaman. Semongko sendiri itu kan buahnya besar, manis, enak jadi makan, tapi di bawah tempatnya. Dia selalu menyetarakan dengan sebelah-sebelahnya. Dalam arti sosial yang tinggi lah. Bisa juga soal kerezekian, karena semongko sendiri enak untuk dimakan. Ini, Mas, mana ya, Mas? Aku lihat apa ya, keris ini tuh bukan dari itunya sih, Mas. Cuman tak lihat dari sisi seni, Mas. Sisi seni. Bagus, sisi seni setiap keris itu bagus. Mau bagaimanapun keris itu bagus. Bahkan keris yang sudah
cepu yang sudah kurang jelas bentuknya, saya rasa masih bagus karena memang pembuatannya pun adalah seni tempa, seni lipat. Banyak logam ditempa jadi satu, dilipat-lipat-lipat sehingga menjadi guratan seperti ini, Mas. Serta pamor juga ditanam di situ. Nah, jenis pamor nih, Mas, kalau saya pengen, ya pengen tahu sih, Mas. Yeah. Jenis pamor itu ada berapa sih, Mas, sebenarnya? Pamor ada dua yang saya tahu. Mungkin ada yang lebih, silakan di kolom komentar. Tapi yang saya tahu adalah pamor rekan atau rekaan, atau yang memang dibuat sengaja dibuat. Okay. Dan juga pamor tiban. Tiban itu secara tiba-tiba. Jadi besi pamor dan besi ramati tosan aji yang dibikin di keris ini saat diwarangi keluar pamornya secara tiba-tiba. Itu yang tiban. Tapi kalau yang rekan sudah dibikin seperti itu, seperti belarak sineret, daun gunduru, liwader, merapi lilunce, banyak, Mas. Banyak banget. Saya kan awam Mas ya, namanya kan awam. Yeah. Gimana sih, Mas, saya mengetahui ini pamor ini tiban atau berekan tadi seperti apa? Yang paling banyak yang saya ketahui biasanya yang tiban itu mulut semongko, was buta, pendaringan kebak. Paling banyak, Mas. Ya? Yang paling banyak diketahui. Untuk lebih lengkapnya nanti kalau ada barang lagi kita bisa tahu ini tiban atau rekan. Tiban atau rekan. Ya, nanti kita juga bakal datengin orang yang lebih tahu lah daripada saya. Ada nanti, bintang tamunya nanti ada nanti. Untuk video berikutnya dicek aja dulu. Sudah, Mas? Perlu apa lagi? Nah, ini, Mas. Oh, oke. Okay. Parongko ya. Nggih. Mit. Nyuwun sewu dulur-dulur, niki namanya warangka atau warongko. Bentuk warangka seperti ini disebut gayaman. Gayamannya ini gayaman Surakarta. Surakarta. Solo. Biasa seperti ini. Tipis ya seperti ini kondisinya. Dan ini kalau dibuat dari kayu apa? Saya kurang tahu. Mungkin ada yang tahu. Dan biasanya warangka ada dua jenis. Biasa seperti ini atau iras. Iras itu gabung antara kepala dan badan ini langsung jadi satu, bukan dibentuk kepala dan badan disatukan. Berarti ini yang termasuk iras ya? Yang ini sepertinya bukan. 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 Yang ini sepertinya digabung. 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 Memang garapannya sangat halus sekali. Halus. Halus sekali dan, keren ini, Mas. Wih. Ini ada cakar naganya ini, sesuai dengan dapur naga yang di dalamnya. Baru tahu loh, Mas. Oh iya. Aduh. Duh, lihat pamornya juga ini. Bo. Teman-teman bisa lihat ini pamor mulut semongko, pamor tiban yang ada dalam bilah keris ini. Dapurnya nogo geni, pamornya mulut semongko. Ngemutnya ngemut emas itu terserah yang punya. Ya, mana, Mas, ya? Nah, kenapa pengen tak bagusin sedikit? Siap, Mas. Siap. Boleh pengen aku, Mas. Ini gak dimarin, Mas. Wah, not for sale, Mas. Susah, dulur. Keris pertama, Mas. Keris pertama. Siap. Yang paling nyantol di hati kan ini, Mas. Oke. Dan untuk kedepannya, saya perlu tekankan bahwasanya gak ada namanya keris jelek. Semua keris bagus, semua keris indah untuk dilihat, indah. Semuanya adalah seni. Hanya saja soal kualitas, meskipun itu kualitasnya kurang bagus, lebih baik kita diam. Jadi jangan sampai kita bilang, oh kerismu jelek. Betul. Jangan sampai. Betul. Betul. Kita harus tetap menghormati yang lain. Betul sekali. Siap, anggap aja keris ini adalah manusianya gitu. Okay. Kalau kita membuli keris tersebut, maka orang tuanya atau yang punya keris itu sakit hati. Sakit hati. Oke. Udah, apa lagi yang mau tanyain, Mas? Nah, ini, Mas. Okay. Ini nih. Ini kan saya enggak tahu nih apa nih. Oke. Okay. Nanti di zoom kamera ya. Ini adalah gerenengan. Gerenengan. Ini bilah, ini ganja atau gonjo. Gonjo ya.
Nggih. Di gonjonya ini ada gerenangan. Gerenangan itu ya cowel-cowel ngenten, Mas. Nggih. Jadi ada yang polos, ada yang gereneng, ada yang gerenengan seperti ini, ada yang cuman kayak tilam sari itu cuman kecil aja, ciklik. Yang kecil itu. Iya, kecil aja di sini, ciklik. Nanti kalau ada barangnya kita review juga. Siap-siap. Seperti itu. Jadi ini gonjo, ini wilah. Ini mendak, ini deder. Pegangannya ini deder. Kalau orang Jawa yang soal pisau, danganan. Tapi untuk keris, ini dibilang deder. Deder, ya. Oke, siap-siap. Seluknya, Mas, seluk berapa, Mas, kira-kira, Mas? Kalau setahu saya tak hitung, ya, okay. 11 kalau nggak salah. 11, kita hitung, dulur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini, Mas. Okay. Yang kita tahu keris itu kan punya luk, Mas. Kira-kira luk, ada apa ya? Ada berapa macam luk sih, Mas, sebenarnya? Intinya luk selalu ganjil. Oh, selalu ganjil ya. Okay. Selalu ganjil. Yang saya tahu. Oh. Apabila ada yang genap, mungkin zaman dulunya ada sesuatu yang diharapkan dari luk yang genap tadi. Atau memang temuan yang sudah patah. Temuan yang patah. Jadi harusnya 11 jadi cuma 10. Oh, itu. Entah patah, entah korosi, karena dia besi juga. Harapannya adalah luk ganjil. Kita sebagai manusia ini tidak pernah genap. Selalu kurang dan kurang. Dan ini sebuah ageman atau pegangan di mana terminan untuk kita dibuat lo sebagai ganjil agar kita genap. Oke, siap. Kita dan cerminan selalu genap. Ganjil dan ganjil sama dengan genap. Oke, satu tambah satu, dua. Nah, seperti itu. Untuk filosofinya dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 seterusnya. Setiap keris beda dapur, beda nama, beda luk juga, beda rician nanti. Nah, saya kan juga belum tahu nih, Mas. Ini selama ini cuma tak minyaki. Diminyaki. Nah, cuman saya minyaki. Diminyaki. Biar apa ya? Warnanya itu biar keluar. Oh, lebih, biar keluar. Hitamnya lebih cerah. Lebih cerah. Sama pamornya itu lebih kelihatan. Nah, untuk selama ini kan belum tahu nih cara ngerawat yang benar gimana dan lain-lain gimana. Mungkin di next episode masih bisa jelaskan atau gimana. Oke, untuk saat ini saya kasih sedikit bocoran. Oke. Gimana nanti next episode-nya kita akan lakukan. Oke. Merawat keris itu sebetulnya mudah. Daripada kita merawat yang dibilang makhluk hidup, burung, kucing, anjing, bukannya kita nggak memperbolehkan ya. Cuman kalau merawat makhluk hidup, antara kalau nggak lepas ya mati. Mati, oke. Kalau kita merawat makhluk mati, nggak akan hidup dan nggak akan lepas. Merawatnya paling gampang, betul. Nggak butuh tempat banyak-banyak. Yang pertama, yang kedua, hanya menghindari dari kerak atau karat. Karat. Cuman itu aja, Mas. Nggak ada yang lain. Soal nanti soal ada menjamas, terus doa-doa menjamas dan lain-lain itu sudah masuk ke kebudayaan. Kebudayaan. Kebudayaan nanti dibahas dengan gestar yang akan datang. Siap. Kita nanti dengerin orang-orang yang benar-benar tahu. Benar-benar tahu, Mas. Ya. Dan sama-sama belajar lah kita. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi, Mas? Itu dari Bakari, Mas. Bakar-bakar. Bakar-bakar itu, Mas. Waduh. Dukun ini, Mas. Dukun. Ini namanya dupa. Oh, dupa. Gunanya untuk wewangian. Wewangian, Mas. Wewangian. Di Islam juga buhur untuk wewangian. Gunanya hanya untuk itu, Mas, wangi-wangian, terus mengikat aroma-aroma negatif di ruangan. Hanya jadi, untuk itu aja. Jadi kita enggak dukun, Mas, ya? Enggak dukun, sama sekali enggak dukun. Siap. Aroma besi ini kalau enggak diminyain, itu juga menimbulkan aroma karat yang kurang sedap. Okay. Siap. Kalau dikasih gini, insya Allah aromanya netral. Netral, ya. Oke, wangi-wangi. Asik. Oke, dulur. Next episode ditunggu, kita akan bahas atau review keris-keris yang ada di sini atau yang datang dari teman-teman yang lain. Oke, Mas, siap, Mas? Siap. Next episode ya, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.